Orang kita tak pasti siapa, tapi kita kena cari lagi petunjuk-petunjuk yang seterusnya. Okey, nampak gayanya Paper Face sedang mengejar. Ya Allah! Weh, ada orang muda orang lagi weh. Selamat datang semua ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini kita akan bermain game Paper Face. Who is the killer? Dalam game ini akan ada seorang pembunuh dan pembunuh tersebut dia boleh menyamar jadi manusia biasa. Tetapi bila dia nak bunuh orang, dia akan jadi Paper Face. Bermaksud dia akan tutup muka dia pakai kertas dan dia akan bunuh orang. Kiranya dia ada dua role. Satu as a Paper Face yang kena bunuh semua orang, dan satu lagi as a manusia yang kena survive dari Paper Face. Orang ini tidak bersorangan. Kita ada Nick Muhasafi, Izul Nyemot, Fitri, Manis Noah, Gaza Sigma, Shark Galaxy dan juga Adam Farish. Jom kita masuk ke dalam game Paper Face sekarang. Baiklah, kita akan dapat jawatan selepas kita masuk dalam game dan Horangi merupakan tingsian sekian. So sekarang ni Horangi kena cari siapakah Paper Face. Horangi tak pasti siapakah Paper Face, tetapi Horangi perlu mencari bukti. Tepi. Dah, jangan ikut Horangi. Siapa pembunuh ni? Jangan ikut Horangi. Ya Allah, hai. Horangi kena pusing-pusing untuk melihat siapakah antara mereka semua yang betul-betul sus sekarang ni. Okey, yang betul-betul sus tu. Gaza Sigma, tepi Gaza Sigma. Jangan halang Horangi. Tepi. Ya Allah, jangan dekat dengan Horangi. Horangi tengah nak siasat ni, ha? Ya Allah, jangan dekat dengan Horangi. Horangi. Manis, jangan dekat. Jangan halang Horangi. Sebab Horangi adalah detektif, ya. Janganlah dekat, ya Allah. Susah betul Horangi nak siasat, nak cari bukti. Sekarang ni Horangi minta yang mana ni? Ha, Horangi dengar ada orang mati. Sama lah role. Oh, korang semua detektif lah. Janganlah dekat dengan Horangi. Aduhai. Okay, sekarang ni Horangi nak mencari. Oi, ada orang baru mati ni. Siapa ni bunuh ni? Awak ke ni Muhasafi Adam? Woi! Woi, Paper Face tu dia tak menyamar apa weh? Dia terus buka je. Weh. Ni Muaz, siapa tu? Siapa tu yang bertopeng tu? Lari Izo Jemot. Siapa tu? Siapa suspek? Izo. Jangan buat hai, Izul. Lari. Ya Allah, siapa yang jadi Paper Face tu? Dia terus bunuh eh. Weh, dia kejar agresif betul Paper Face ni. Weh, tak kelakar lah Paper Face ni. Siapa eh? Siapa? Shark Galaxy, siapa? Siapa suspek ni? Macam mana kita nak menang ni? Macam mana kita nak menewaskan Paper Face? Wah, Nick Muhasafi, babut penipu! Dua orang Paper Face! Nick Muhasafi, awak telah mengkhianati Horangi! Nick Muhasafi! Jahat weh! Diorang tipu kita kau-kau weh. Wah, okey. Kali ni, memandangkan diorang ni semua boleh dengar suara Horangi, Horangi akan tutup suara Horangi dekat Discord kawan-kawan eh. Kita akan tutup suara dekat Discord. Okey, tahniah kepada Paper Face. Siapa Paper Face lagi seorang tadi? Tadi Horangi tahu. Seorang ni Muhasafi, lagi seorang siapa? Patut. Fitri agresif betul. Okay. Not bad. Okay, jom kita cuba sekali lagi kawan-kawan. Jom. Baik kawan-kawan, kali ini Horangi adalah Paper Face ya. Horangi kena bunuh semua orang. Sebab Horangi adalah Paper Face kawan-kawan sekarang ini. So sekarang ni Horangi merupakan Paper Face. So kita akan ikut. Okay, alamak, ramai pula ikut Horangi. Main sini. Diorang tak dengar suara Horangi sekarang ni. Diorang tak dengar ni suara Horangi. Okay, Horangi akan tukar kepada Paper Face. Izul Nyemot. Mana dia lari tadi?
Oh, itu dia kawan-kawan. Itu dia, larilah awak daripada pembunuh. Oi. Dia lari dari dia larikan diri macam tu je kawan-kawan. Wah. Ini betul-betul orang yang rasa stres ni. Okey, okay, tak apa. Kita lepaskan dulu, kita lepas manis. Terbaiklah kawan-kawan semua. Ha, kita kena cari lagi. Orang kita tak tahu berapa orang lagi yang hidup sekarang ni, tapi nampak gayanya orang ni berjaya lah kawan-kawan. Okey. Okey, siapa dia? Okey, kita tengok siapa sebenarnya. Okey, orang ni tak tahu siapa Paper Face lagi seorang ni, tapi orang ni pun tak tahu siapa je lagi yang hidup sekarang ni. Okey, tapi inilah ada mayat-mayat dia ada ni. Adam Farish eh. Kita akan check dia. Adam Farish. Okey. You found a clue. God, no one else did. Kita boleh hapuskan clue ni sendiri eh. Okey. Orang ni tak pasti Izo Nyemok ni hilang ke mana. Okey, tetapi nampak gaya kita kena lebih berwaspada dengan Izo Nyemok juga eh. Orang ni pun tak tahu siapa lagi yang... Oh! Okey. Kena discuss. Kena discuss siapakah it is Izul Nyemot. Yup, it is Izul Nyemot. Confirm Izul Nyemot. Confirm Izul Nyemot. Awak kan? Kenapa Ghazal Sigma cakap awak? Semua orang dah vote awak sekarang ni. Serius bukan Horangi Fitri. Serius bukan Horangi. Dia nak kerja saya. Serius lah. So awak nak tuduh Ghazal Sigma. Saya dengan Ghazal tadi. Bukan Horangi. Horangi tadi pusing-pusing cari clue. Horangi jumpa mayat Ada Fadi semua. Wow, Izul Jimot disingkirkan kawan-kawan. Detective was killed. Okay. So killer Fitri, siapa ni? Fitri, siapa ni Fitri? Fitri, siapa ni Fitri? Fitri, sayalah the Paper Face. Kejar dia Ghazal Sigma. Kejar dia. Kejar dia. Dapat jadi Paper Face memang puas hati ya kawan-kawan. Memang puas hati ya kawan-kawan. Aduhai. Okey. Kita nak main lagi. Tapi sekarang ni, jom kita tunggu rakan-rakan kita. Kita masuk lagi ke dalam kereta api. Jom. Baik guys. Horangi merupakan Paper Face sekali lagi. What a luck guys untuk Horangi. What a luck. Okey. Kita tengok ada macam kita buat-buat. Macam kita siasat lah. Horangi tak boleh nak ni. You found a clue. I. Okey. Clue dia adalah I guys. Merujuk kepada nama Horangi. Horangi kan ada I. So kita kena cari lagi petunjuk sekarang ini. Okay, kita kena cari petunjuk lagi sekarang ini. Okay, nampak gaya dia agak susah untuk Horangi nak apa, nak bunuh orang sebab terlalu ramai guys. Terlalu ramai. Okay, ni tempat yang kita akan berbincang nanti. Okay. So far memang terlalu ramai lah eh. Okay, Horangi akan try buat-buat macam ni lah, macam menyamar lah eh. Okay, ini agak susah ni kawan-kawan. Alah, Horangi nak bunuh orang pun Horangi rasa takut sekarang ni eh. Horangi rasa nak bunuh orang pun Horangi rasa sangat takut dia sekarang ni. Oh, ada orang. Oh, ada orang. 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 Weh. Oh, manis. Manis rupanya. Okay. Orang lagi nampak. Korang semua nampak tak? Fitri, korang nampak tak? Nampak tak? Aku nampak tadi. Serius bukan Horangi. Weh. Serius bukan Horangi. Serius Fitri. Horangi dengan Fitri, ada dengan Fitri. Fitri, awak nampak siapa tadi kan? Nampak. Kan, Horangi nampak. Horangi dengan Fitri. Ah, Ghazal Sigma ni sas juga eh. Fitri, Ghazal Sigma ni sas juga. Nampak tu? Dia tuduh-tuduh. Oh, Ragi syak Ghazal ni. Kenapa dia tuduh-tuduh? Tapi orang lagi rasa, orang lagi dah tahu siapa lah.
sama ada Gaza dengan manis. Wow! Gaza tersingkir. Okay, okay, okay. Kita terus menyiasat. Siapakah Pepper Face? Mari, 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 mari. Siapa Pepper Face? Okay. Berapa orang lagi yang tinggal ni? Dia tak bagi tahu tau sekarang ni berapa orang lagi yang tinggal. Jadi, kita kena tahu siapa yang ada ni. Okay. Okay, manis. Okay, orang ni ikut awak eh. Orang ni siasat awak. Awak betul-betul sas manis eh. Awak betul-betul sas ya, manis. Okay, Izul. Awak rasa siapa Izul? Ni Muan Safi. Awak rasa siapa? Awak rasa siapa? Awak rasa siapa? It's manis orang. Serius lah? Serius lah? Serius lah? Manis! Awak! Manis! Awak! Kan Fitri? Kan? Nak buat siapa ni kan? Serius! Manis! Manis tadi saya nampak dia tukar dari Pepper Face jadi avatar, betul? Kan Fitri kan? Bukan orangi lah! Bukan orangi lah! Tolonglah, bukan horagi. Bukan horagi kawan-kawan, bukan horagi. Seri guys. So sekarang ni dah tak ada apa lah. Cerita dia kita bunuh je lah. Dah tak ada apa-apa dah sekarang ni. Dah tak ada apa-apa dah. Dia boleh balik bom. Dahsyat ni kawan-kawan. Dia boleh baling bom kawan-kawan. Dia boleh baling bom. Okey, ini betul-betul dahsyat eh. Dia boleh baling bom eh kawan-kawan. Wih, dahsyat ni. Kali ni orang yang punya identiti dah kantoi lah. Memang dah kantoi lah. Cerita dia memang dah kantoi. Cuma sekarang dia orang yang kena cari dekat mana. Okey, ini dia. Ni Muah Safi. Okey. Alright. CD semua ada. Okay, kejar. Alright. Orang kita nak benarkan siapa-siapa buat meeting. Orang kita nak benarkan siapa-siapa buat meeting sekarang ni. Okay, tu dia. Itu dia. Cikgu Cha'a. Di Muah Safi ni daripada tadi lagi kita kejar ni. Ni Muah Safi ni daripada tadi kita kejar ni. Woohoo! There you go. Izul Nyemot. Izul Nyemot. Dia nak dari mana ni? Okay. Kita sudah bermain dengan masa sekarang ni. Izul Nyemot. Ayo. Kejar dia. Yeah! Menang dua kali berturut-turut sebagai Pepper Face. Manis memang terbaik lah manis. Dua kali berturut-turut orang ini jadi Pepper Face tau. Wah, what a luck ah. Okay. Ramai yang tak puas hati ni sebab orang ni asyik menang. Jadi, confirm ramai tak puas hati. Korang tengoklah vote orang je pasti. Weh, janganlah vote orang. Mana tahun lepas ni. Okay. Jujur, bertenang lah. Game je pun. Relax lah. Jujur, kita masuk. Kita masuk lagi. Kita main lagi satu round, guys. Jom, kita tengok siapa pula kali ni yang menjadi Pepper Face. Jom. Baiklah guys, kita dah masuk sekali lagi dan kali ini orang ni masih jadi Pepper Face kawan-kawan. Weh, berapa kali orang ni dapat jadi Pepper Face ni kawan-kawan? Inilah orang ni pelik ni kawan-kawan. Ini yang orang ni pelik ni kawan-kawan. Ha. Ini yang orang ni pelik juga ni kawan-kawan. Orang ni dah banyak kali jadi Pepper Face kawan-kawan. Banyak kali tau masalah dia. Memang banyak kali lah kawan-kawan orang lagi jadi Pepper Face. Manis. Sorry ya. Ya Allah, ramai kawan-kawan yang dah terkorban. Fitri. Weh, ini round sedang ni. Okay Fitri, awak ada dah last. Ha. Wah. Allah.
dia berjaya melarikan diri, guys. Alamak, 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 dia berjaya melarikan diri, kawan-kawan. Dia berjaya melarikan diri, kawan-kawan. Okey, okey, okey. Oh, 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 oh. Alamak. Ay. Eh, eh, eh. Eh, Fitri ni geram pula orang ni. Eh, eh, eh. Eh, eh, kuat pula dia ni. Yes. Weh, siapa weh paper face weh tadi? Siapa tadi paper face? Siapa, siapa? Siapa tadi paper face? Mengaku sekarang? Siapa tadi paper face? Ah, orang lagi mengaku eh. Orang lagi sekali lagi. Weh, orang lagi tak beli robot weh. Serius orang lagi tak beli robot? Tak weh, diorang tak percaya. Korang tengoklah recording orang lagi tak ada beli robot ya kawan-kawan ya. Ah, memang tak ada beli robot ya. Dan siapa lagi seorang? Siapa lagi seorang tadi? Siapa yang jadi paper face dengan orang ni? Ah, aku jadi last man standing. Gaza. Tapi Ram tadi paling sekejap lah. Ramai tak berhati. Tapi tak apa, orang lagi faham. Diorang nak ajak lagi sampai orang lagi kalah lah kot agaknya. Jom. Okey, baiklah. Orang ni tak tahu dah berapa pusingan berapa dah orang ni main. Okey, kali ni orang ni bukan lagi paper face eh. Kali ni orang ni merupakan detektif lah eh. So basically orang ni kena cepat sebab paper face ni dia akan terus bertindak untuk membunuh eh. So kita akan jumpa clue yang pertama iaitu huruf A. Huruf A. Okey. Orang ni tak pasti siapa, tapi kita kena cari lagi petunjuk-petunjuk yang seterusnya. Okey, nampak gayanya paper face sedang mengejar. Oh, ah, ya Allah. Weh, ada orang bunuh orang lagi weh. Map ni senang sangat ah. Ah, ini suspek dia, ni suspek dia. Ah, cepat 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 cepat. Aduh hai. Ada ah, orang kita sebutlah pula. Aduh, orang kita sebut pula Adam Farish kawan-kawan. Sebab dia bunuh orang ni, dia ikut orang ni. Oh. Tapi orang ni yakin Fitri masih hidup. Oi. Fitri macam biasa guys, last man standing guys. Oi. Oh, orang ni kan Fitri pakai apa-apa kan, kepal sangat. Tapi itu dia. Tahniah, 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 tahniah. Wih, sekejap sangat tu map tadi. Wih, best tau. Dia bila jadi paper face tu yang seronok sebenarnya eh, kawan-kawan eh. Ah, yang menyeronokkan adalah apabila kita jadi paper face. Ah, korang dah puas ke belum? Kita tanya penangan diorang lah. Diorang dah puas ke belum ni? Ah, rasa diorang belum puas lagi ni. Tak apa, tak apa. Kita main betul-betul last round kawan-kawan. Last round. Ah, last round. Jom-jom. Kita main last round. Kawan-kawan, ini betul-betul pusingan akhir kita masuk ke dalam game ini. Game Paper Face ni begitu mengujakan. Dia macam gabungan game Among Us sebenarnya. Di mana kita perlu cari siapakah pembunuh. Baik, sekarang ni Horagi perlu siasat cari buktilah siapa sebenarnya suspek ni. Sebab kita ramai-ramai. Ada Farish, awak ni pelik je, semacam je ada Farish. Okay, map ni besar. Horagi rasa Horagi nak. Bukan. Okay, ada Farish. Jom, cepat, cepat, cepat. Ada Farish. Cover. Ada Farish. Awak kongsikan maklumat ni. Kanta pembesar ni. Okay, ada Farish. Awak tengok. Orang lagi tengok. Sahab. Wah, Nikmu Asafi. Hati-hati. Oi, dia bunuh orang ni. Weh, tak kelakar, weh. Weh. Aduh, Nikmu Asafi. Eh. What? Bukan Nikmu Asafi. Pengkhianat. Awak pengkhianat. Okey, orang ni tak dapat reveal sebab dia orang dengar suara orang ni sekarang ni. Weh, serius ah. Weh, dia tadi dia kemarin kata kat orang ni bukan dia. Ya Allah, orang ni macam hey, dia khianati orang lagi tau. Okey. Aduh. Fitri lari. Fuma Fitri. I know you can be. Oh, Fitri mati eh. Aduh. Waduh. Fitri dah mati.
harapan kita sekarang. Gaza Sigma terus menyiasat Gaza Sigma. Gaza Sigma! Masuk balik. Gaza Sigma, awak kena sorok Gaza Sigma. Awak kena menyorok daripada Gaza Sigma. Gaza Sigma, lari. Dia kat belakang. Lari. Dia dekat belakang awak. Lari. Okey, orang kena tolong Gaza Sigma. Go. Gaza Sigma, ni atas. Okey, Gaza Sigma, lepas ni atas. Okey, turun balik. Main-main dekat tangga. Alamak. Okey. Okey. Gaza Sigma, turun balik tangga. Terjun je. Okey, terjun je. Okey, lepas tu naik balik. Naik belah sana. No! Siapa orang terakhir? Izul Yemot! Awak sepatutnya menjadi wira untuk kami semua. Izul, tolonglah kami. Sorok Zul. Belakang awak, Zul. Dua orang, Zul. Zul. Memang tak ada harapan, kawan-kawan. Wah, memang tak ada chance lah nak menang tadi. Baiklah guys, itulah dia guys game Paper Face. Bagi orang ni, it's a unique game lah actually. Cuma pada pandangan orang ni, game ni tak sepatutnya 8 orang tau. Sepatutnya dia besarkan lagi server. Sebab kalau dia besarkan lagi server, Paper Face tu, sebenarnya map dia kecil tau. Paper Face tu boleh bunuh je. Khianat orang tu lah, Davarish. Tak sangka awak telah mengkhianati orang ni. Apapun, korang boleh cuba bermain game ini bersama family dan juga kawan-kawan. Kan masa cuti sekolah akan datang. Dan jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.